akhirnya menyumbang banyak jasa dan prestasi untuk LAFC ya Mas ya? Ketika bermain. Gareth Bale yang bisa dihadapi oleh Gareth Bale ke depannya ya? Iya. Baik, nah kali ini kita punya satu informasi menarik yang akan kami tayangkan lewat laporan dari rekan kami. Silakan. Sejauh ini bahkan menyumbang gol terbanyak, assist terbanyak, dan tembakan terbanyak. Menurut Mas Erwin performanya seperti apa? Ya, Mehdi Taremi jadi ketajamannya. Meskipun dianggap sebagai late bloomer ya Mas Erwin ya, namun ya, ternyata ini pencapaian yang luar biasa karena seperti apa? Masih 2 tahun lagi, masih banyak kemungkinan yang terjadi, tapi kita lihat ketajamannya terus meningkat, penampilannya stabil, dan di Liga Champions kan Porto juga sekarang lagi bagus, ya, lolos ke babak. Mungkin juga ya, mungkin performanya nggak akan sedahsyat ketika dia main di Porto. Ya. Stis, melangkah sejauh-jauhnya di Liga Champions ya. Sekarang mereka Liga Champions lolos ke babak 16 besar. Lawan so-so lah ya, kalau udah pemain seperti itu kan juga kalau untuk apa nilai. Terlebih dahulu di FC Porto, ya, mengingat mungkin sisa waktu 2-3 tahun ke depan. Baik, dan nikmati kemeriahan Piala Dunia di video dengan 4 games berhadiah miliaran rupiah. Mainkan 10 detik untung juara dunia setiap hari jam 19.00 serta games lainnya dan menangkan hadiah utama seperti mobil, motor, uang tunai ratusan juta rupiah dan lebih banyak lagi. Nonton di video lebih seru dengan avatar, stiker, dan virtual gift bertema Piala Dunia. Ayo langganan sekarang. Setelah ini, Sofin dan Mas Erwin akan kembali. Kami akan membawakan informasi menarik lainnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Kurang lebih 9 tahun ya, dari 2013 hingga 2022. Mas Erwin sendiri melihat sepak terjang Gareth Bale selama di Real Madrid seperti apa? Ya, salah satu pemain Real Madrid terakhirnya kan dia banyak menderita cedera, tergeser oleh pemain-pemain muda. Sempat dikritik karena, oh kebanyakan main golf gitu kan. Dia sempat juga di... Ya, sangat luar biasa. Kecepatan larinya, gaya mainnya yang eksplosif. Chris, apakah akan ada kemungkinan akan kembali ke Liga Inggris, Mas Erwin? Kemungkinan, semua kemungkinan pasti masih terbuka kalau dia belum pensiun. Terima kasih Tokopedia, GoPay, Le Mineral, Extra Joss, Telkomsel, IndiHome, Hyundai, IM3, dan Indofood. Kita telah berada di penghujung Pesta Bola Dunia 2.